Wali Kota Cup Matic Race seri kedua kembali diadakan di sirkuit Petanang Kota Lubuk Linggau. Kegiatan yang merupakan rangkaian hari ulang tahun Kota Lubuk Linggau berlangsung meriah dan sukses. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Lubuk Linggau ke-18 tahun, Wali Kota Cup Matic Race seri kedua kembali digelar di sirkuit Gor Petanang Kota Lubuk Linggau pada tanggal 19 sampai 20 Oktober 2019. Acara berlangsung meriah dan sukses. Terlihat hadir Wali Kota Lubuk Linggau, Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Barkombimda, dan ratusan masyarakat untuk menyaksikan jalannya balap. Sebanyak 189 pembalap dari berbagai daerah seperti Palembang, Bengkulu, Jambi, dan berbagai daerah lainnya bertarung dalam 14 kelas dengan menempuh jarak kurang lebih 200 meter. Wali Kota Lubuk Linggau, SN Pranowo Putra Sohe menyampaikan, jika Wali Kota Cup seri kedua ini diadakan selain untuk memperingati hari ulang tahun Kota Lubuk Linggau ke-18 tahun, juga diadakan untuk mengurangi balap liar yang bisa membahayakan pengendara di jalan raya. Alhamdulillah ini kegiatan rangkaian daripada ulang tahun Kota Lubuk Linggau yang ke-18. Dan ini setiap tahun kita selenggarakan, semuanya gratis ya. Insya Allah tahun depan tetap kita selenggarakan lagi ya. Dan semua berjalan aman, tertib dan lancar. Sukses ya. Terima kasih. Nanan berharap dengan sering diadakannya balap resmi di sirkuit dan menggunakan peralatan lengkap yang melindungi pembalap dari cedera parah dapat mengurangi balap liar dan menjadi tempat untuk masyarakat yang memiliki hobi memacu kendaraan. Eka Paramana Putra, Senapati TV.